Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal SPDP kelas 2 sekolah dasar tema 2 bermain di lingkunganku subtema 2 bermain di rumah teman. Yuk anak-anak kita langsung ya ke soal yang pertama. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Gerakan melompat dalam menari menirukan gerak titik-titik-titik. A. Kelinci, B. Burung, C. Kupu-kupu. Jawaban yang benar adalah A. Kelinci. Gerakan yang menggambarkan angin sepoi-sepoi adalah dengan titik-titik-titik. A. Berputar-putar sambil melambaikan tangan. B. Mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang. C. Melambaikan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Jawaban yang benar adalah C. Melambaikan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Kegiatan yang menggerakkan seluruh anggota tubuh mengikuti irama musik adalah titik-titik-titik. A. Berjalan, B. Menyanyi, C. Menari. Jawaban yang benar adalah C. Menari. Saat menari, gerakan dilakukan dengan titik-titik-titik. A. Kaku, B. Luwes, C. Acak. Jawaban yang benar adalah B. Luwes. Contoh gerakan yang dilakukan dengan menggunakan tangan adalah titik-titik-titik. A. Menggeleng, B. Melompat, C. Menggenggam. Jawaban yang benar adalah C. Menggenggam. Di bawah ini kegiatan manusia yang dapat ditirukan dalam gerak tarian adalah titik-titik-titik. A. Anak sedang tidur, B. Daun di atas dahan, C. Anak memetik jambu. Jawaban yang benar adalah C. Anak memetik jambu. Unsur pada seni tari menonjolkan keindahan titik-titik-titik. A. Gerakan, B. Suara, C. Gambar. Jawaban yang benar adalah A. Gerakan. Gerak titik-titik-titik adalah gerakan badan yang teratur dan berirama. A. Olahraga, B. Tari, C. Alam. Jawaban yang benar adalah B. Tari. Agar terlihat indah dan menarik saat menari di panggung, biasanya diberi iringan titik-titik-titik. A. Tepuk, B. Peluit, C. Musik. Jawaban yang benar adalah C. Musik. Saat menirukan gerakan pohon cemara, posisi tangan titik-titik-titik. A. Disatukan di atas kepala, B. Direntangkan ke samping badan, C. Lurus ke depan. Jawaban yang benar adalah A. Disatukan di atas kepala. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.